Hai rakyat. Lagi libur lebaran gini, kita ajak liburan lo enggak? Iya, ini spesial banget. Spesial lebaran. Yes, betul sekali. Kita mau apa mana? Udah enggak usah lah, biarin aja dia mah. Dia mah kita lagi berlayar, telat bawa ini, bawa berangkas segala macem. Namanya aja Alpa, berarti sakit. Alpa sakit izin. Nah, kita pokok ngajakin kenal dengan binatang, ya kan? Katanya ada mermaid yang cantik banget. Tuh, kalau gue mah fokusnya ke binatang ya, dia fokusnya ke mermaid. Itu yang gini kan? Gitu ya? Ya kan? Oke, FYP spesial libur lebaran, ayo. Rapi. Let's go! Hasilnya mana, Mbak? Emang bagus hasilnya? Lihatnya di bawah. Lihatnya di bawah, mana, Mbak? Kok malah gue yang fotoin? Oke, bagus, Cis. Iya. Oke, Mbak. Yang dicetak, yang foto kita aja ya? Enggak usah. Gimana sih? Makan gue artisnya bareng lu sama Mbaknya. Udah, enggak usah. Mbak, emang bener sini ada mermaid? Ada, Pak. Cewek cantik? Tapi kayaknya dia kebanyakan makan nastar deh kayaknya. Ayo kan, go! Cepetan! Ayo, ini terus yang bikin semangat, Raffi! Gue fokusnya binatang, jangan bikin gue buyar lo. Kalau binatang, gue suka, tapi kan yang penting ada... Lagi pacaran ya. Cie, pacaran memandang masa depan. Cie. Berdua-duaan ya. Iya. Rame di dalam tapi kenapa melipir berdua? Iya. Iya. Kamu sudah nonton FYP enggak? Warrior pagi tanggal 7. Ya kan, jangan nonton. Jangan nonton kita kan. Ya udah kalau gitu dari mana, Jakarta juga? Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Hey, yang ada di sana Bekasi. Oke, okay, ya udah ya, enjoy ya. Makasih ya. Yuk, oke. Okay. Kok langsung bagi jatah gitu? Aneh banget tuh. Ya, ayo kerja lagi. Nora. Tapi ntar ikannya kaget-kagetan, ntar ikannya gini, ikan, gitu dia, jangan. Ini bagus nih, dari rumahnya Irfan Hakim. Iyalah. Mana sih? Aduh, apa-apa di sini sih janjiannya, lu kan ninggalin gua. Sini nih, ikan. Papa takut. Papa takut. Aku dimakan paus. Udah, udah. Udah. Gak boleh, gak boleh ke pinggir, gak boleh ke pinggir, gak boleh ke pinggir. Ya Allah, gede banget mausnya. Udah. Ah, ini mausnya. Ya bikin lu takut apa sih, Mo? Ya Allah, takut. Ya bikin lu takut apa sih, Mo? Hei. Yang bikin lu takut, kacanya takut pecah atau ikannya? Gua takut nyemplung, terus. Ayo, gede. Gak apa-apa, sini. Wah, tapi ini bagus, kuat. Ini kita mau ngapain sih sini, mau jurik malam? Jurik. Gue mau... Orang mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh, suasananya di sini seperti ini. Gue mau ketemu sama mermaid. Dia tujuannya sini pengen ketemu mermaid. Mermaid? Oh! Jadi gue juga pengen tahu ini ikannya apa aja. Itu lucu, bagus banget ya. Ikan panah. Bukan, itu apa ya? Ikan panah. Ada petugasnya gak sih sini? Ada gak sih? Mbak! Mbak, itu ikan apa, Mbak? Halo. Halo. Saya mendengar. Astagfirullahaladzim. Kirain mermaid. Kan dia ada napak, itu napak. Saya mendengar suatu keributan, ada apakah ini? Ini, Nora nih. Ini, Mbak, nih saya mau nanya, di sini ada binatang apa aja? Di sini banyak. Jadi untuk Jakarta Aquarium dan Safari ini, kita satu grup sama teman safari. Ada satu air dan satu daratnya. Aku mau lihat mermaid. Boleh. Jadi selain ikan-ikanan, walaupun namanya akuarium, tapi banyak makhluk daratnya juga. Ada makhluk daratnya juga. Ayo, kita ke sana yuk, lihat ular. Ayo. Astagfirullahaladzim. Rapi! Thank you.
Astagfirullahaladzim, ini jelajin. Kok ngapain sih pegang-pegang itu? Jangan dipegang. Jangan dipegang. Lu pipis ya? Pipis celana. Tadi. Pipis. Ngompol. Ngompol. Lu apa sih jir-jir apa? Itu ada ular. Enggak apa-apa, ini baik nih. Iya, namanya Popo. Bisa dipegang gak? Berani, berani. Oh, mau. Sini, air pan mungkin kairan. Boleh, ini dulu nih. Ini. Hei, burungnya gede nih. Burung lah, saya suka yang gede-gede. Tuh. Nah, ini yang suka mata ke mata, dicongkel, udah gede dirobek. Oh, enggak. Oh, dia mah enggak takut. Aduh, gini. Ini enggak, jangan. Karin, Karin. Kasihan aku. Sakit banget, Kak. Patok lagi. Sakit banget. Aduh. Patok lagi. Aduh, adik garut. Aduh, adik garut. Patok lagi. Ma, adik garut. Ma, ya kencing dikit. Ma. Lu katanya pilih-pilih burung. Udah. Burungnya ya burungnya salamannya. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah. Kayak dicubit mama ya. Ya Allah, gue nyata nyesel. Tapi itu ular apa sih ini? Yang ini ya. Ini albino piton. Oh, hey, piton. Ada ular ini. Ularnya baik. Lurus lagi. Irfan Hakim Sumpah. Megang ular. Ah, mendingan budget gue buat anak-anak hari ini demi Allah dah. Ya, mendingan deal. Mendingan deal. Ayo, mendingan deal. Mendingan deal. Mendingan deal, Pak. Mendingan deal, Pak. Pak deal, Pak. Daripada saya harus megang, Pak. Pak deal, Pak. Beneran saya enggak bisa, Pak. Sini, gue enggak nakut-nakutin, cuma pengen kenalin doang. Dikit-dikit. Gak mau, saya mendingan kakak ambil budget hari ini. Rafi juga gak apa-apa, liat. Rafi aja gak apa-apa, liat tuh. Tuh. Cie, ularnya reunian, cie. Udah. Dicatok lu. Dicatok lu, itu palanya. Palanya. Gak, ini mah si Rafi modus aja pengen pegangan tangan lu. Ini jangan deket-deket. Udah. Berat banget ya. Mbak dia makan apa sih? Ini makanannya kaktus putih. Katanya mulutnya bisa segini. Gini. Enggak, dia bisa makan kambing. Iya, bisa 8 kali lipat ukuran kepalanya. Jadi kalau tangannya segede gini, kepalanya. Oh. Oh, ngeledek ya. Gimana kalau kita tarik ya? Oh. Oh, berani nih Mpo nih. Oh. Sudah, lanjut aja ya, Mbak. Okay, yuk. Sini, Mpo, sini. Ayo. Ya, saya jalan. Ayo. Ikan pari. Mbak, ini jenis ikan. Udah, ampun. Ampun. Awas, lu ya. Yang ini kan gak bahaya, mau coba kasih makan? Sebentar, ini jenis ikan pari apa sih ini? Ikan parinya ada banyak. Yang ini ikan pari hidung sapi, itu ikan pari burung elang, eagle ray. Hidung sapi, hidung elang ada gak hidungnya? Sehidung jadi ikan pari itu. Ikan parinya bahaya, katanya ada racunnya di ekor. Jadi kalau ikan pari itu ada stingnya di bagian ekornya, biasanya di tengah atau di pangkalnya. Tapi kalau di sini stingnya semuanya sudah dibuang, jadi udah gak ada. Oh. Boleh megang emang? Boleh kasih makan. Aku mau dong hands-made gitu. Iya, kita suapin. Ini makannya apaan nih? Ini sarung tangannya. Oke, okay, oke. Kiri atau kanan aja? Kanan. Siapa dulu nih? Ah, rapi. Gamreng dulu. Ayo, gamreng boleh. Om Pimpalayum gamreng. Om Pimpalayum gamreng. Oke. Okay. Udah empo dulu. Oh, jadi gue? Iya, udah kan ini hasil gamreng. Tapi, kok gitu sih, Mbak? Tuh siapa yang nyusulin loh. Ini gimana sih, Mbak? Gini. Mbak, ini makannya udang doang, enggak pakai nasi goreng. Kasih ke mulutnya, mulutnya yang ini. Oh, mulutnya gitu. Mulutnya yang ini nih. Mulutnya yang itu. Sini. Ini Neng. Ah! Neng. Gua daripada ngasih makan gini, mendingan gua ngasih makan kucing. Tuh. Kucing. Ada kucing? Kucingnya bisa minta handphone lagi. Ya, sini.
Ah. Wah. Ih. Daripada lihat binatang, mendingan lihat cewek. Hai. Punya helikopter enggak? Enggak punya. Ini sekitar berapa? Pesawat? Enggak punya. Nomor telepon punya dong? Punya tapi enggak mau. Ya. Oh. Kamu namanya siapa? Ketis. Aku Raffi. Misalnya takut. Halo, aku Ketis. Aku Raffi. Aku Raffi. Ya, halo. Kamu aslinya orang mana sih? Aslinya orang mana? Aslinya orang mana? Kita lagi bertigaan lu, main kabur aja. Aku ini aslinya Surabaya. Bukan, kamu bukan. Aslinya itu dari tukang rusuk aku yang hilang. Ya ampun. Bisa-bisanya. Eh, ini itu ya? Apa? Kates ya, Kates? Iya. Kates. Oh, gamers? Iya. Oh, iya. Yang kemarin dibikin nangis sama Ricis ya? Ngawur. Iya. Iya tuh? Oh iya, yang iya. Kamu yang ada di podcastnya Mas Kaesang ya? Iya. Iya. Ih, terkenal kamu loh. Masa? Iyalah, masa? Anak presiden aja wawancara kamu. Masa di dapur, no. Ya kan, maksudnya. Sama iya. Kan nggak apa-apa. Kamu yang aslinya dari Surabaya kan? Iya. Tapi aku iya. Kalau ngeliat kontennya dia, kamu tuh selalu polos. Apa itu polos beneran atau gimana sih? Enggak tahu. Kamu terserah. Begini apa adanya? Aku lo enggak polos. Hah? Enggak polos. Ya ini pakai baju iya, aku tahu. Iya, pakai baju. Iya. Iya. Eh, sebentar. Celananya robek, Neng. Terus sih gitu. Iya, begitu modelnya. Kamu lebih senang tinggal di Surabaya atau di Jakarta? Di Jakarta. Kenapa? Karena lebih mantap. Lebih apanya? Mantap. Apanya? Apanya? Cowoknya? Ya enggak lah. Apanya? 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 Lebih mantapnya apa? Dapat dari kuliner? Apa? Dari semuanya. Orangnya? Teman-temannya lebih banyak. Terus yeah. Komunikasi atau ada keperluan apa-apa di pusat bisa lebih cepat gitu ya? Iya. Yeah. Aku mau nanya, pendapatan kamu main game berapa 1 duit? 1 miliar sebulan. Beneran? Wow. Beneran? Belum. Duit 1M aja belum punya. Jadi berapa? Punya. Tapi ada penghasilannya emang kalau main games tuh? Medok. Ada. 100 juta. Nggak tahu, aku lupa. Lah. Yang pasti lebih dikit dari Bang Raffi. Lebih dikit? Lebih dikit. Ya lebih sedikit. Kalau untuk itu mah, lu tuh tertinggi, Vi. Lu tuh segini nih, orang-orang tuh sini nih, orang sini. Penghasilan Raffi tuh gila sebulan tuh berapa, Vi? 2 triliun. Lu sebutin nggak nih? Pencucian. Pencucian marah. Oke. Okay. Kita tapi, mau punya surprise tahu. Apa tuh? Buat ya? Siapa? Ada buat si CC. Boleh. Eh, kan dia? Kita baru ketemu. Siapa ya? CC. Dia nggak tahu. Nih, punya surprise. Adi. Widi, apa ini? Dibuka? Dibuka buka dong. Pelan-pelan. Baca biasa bismillah dulu. Baca bismillah. Lo gak bisa di... Gak jadi. Wih, makaroni. Kenapa? Kenapa makaroni? Ya kenapa kamu mau makaroni? Lo kan kalian yang ngasih. Iya juga sih. Aduh, iya. Iya. Iya benar juga. Katanya, kamu pernah jualan makaroni. Ada cerita nggak dengan makaroni? Oh iya ada jualan. Dong. Gimana jadi? Ini nggak PB loh duduknya nanti jadi lordo. Oh iya. Oh lordo. Mau di mana? Lonjoran apa sih? Ya kayak gini loh. Begini. Oh begitu. Tahu. Yaudah gini aja. Ya. Nah. Gue di mana? Lu bilang jangan belakangin kamera. Sama aja. Di bahasa lu pesen. Iya. Hey. Kamu pernah jualan makaroni? Pernah. Dulu? Dulu. Kapan? Pas SMP. Jualan ya. Beneran? Ke sekolah. Beneran. Dibawa ke sekolah makaroni kamu jual-jualin. Iya. Kenapa? Emang ya karena, pengen? Karena kan dulu uang jajanku dikit. Oh gitu? Iya. Tapi apa tuh? Ide siapa kamu jualan makaroni itu? Ya ide sendiri dong. Karena uang jajan dikit, apa pengen uang jajan itu bukan enggak, minta ke orang tua justru jualan. Soalnya dulu kan aku kan masuk sekolah elit. Wih. Tapi uang jajan sekolah juga elit. Jadi kasih dikit. Dia kasih duitnya emang berapa waktu? Waktu sekolah elit dikasih uang jajannya berapa duit? 10 ribu. Oh, gorok. Sementara teman ya, kamu berapa? Teman kamu rata-rata berapa? 50 ribu. Oke. Okay. Berarti 5 kali lipat, 10 kali lipat dibanding kamu. Iya. Terus? Terus ya udah. Kamu jualan di sekolah? Uh-uh. Gak diketawain sama teman-teman elit kamu? Ya aku bodo amat. Oh, jadi dia orangnya cuek. Jadi dia tuh elit juga, elite. Tapi orang tuanya minta dia jadi irit ya? Bukan irit ya, lebih ke arah apa ya? Kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh kaya. Maksudnya kayak nggak punya kata kira itu kita miskin tapi kayak sok-sok mau masa elit gitu loh. Dipikirnya. Iya. Padahal kan mampu sebetulnya. Ternyata kayak kalau dipikir-pikir ya mampu ya bayar sekolah, terus punya mobil dan lain-lain. Gitu. Cuma biar kamu nggak boros kali gitu ya. Iya gitu kan diajarin. Juga. Tapi kontennya dia memang kontroversi terus. Nah, iya? Kontroversi iya. Apa? Kontroversi riangnya gimana contohnya? Kamu nangis tadi ya?
Gak tahu, itu bahagia kok. Apa yang membuat kamu sedih? Karena ya gak deket. Emang kamu berapa bersaudara? 3. Kamu nomor? 2. 2. Abis itu Ricis minta maaf. Minta maaf dong. Oke, okay, nah. Tapi dia di WA. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal gak deket sama orang tua, kakak kamu sama adik kamu gak deket juga? Atau kamu sendiri yang gak deket sama orang tua? Semuanya udah gak deket. Karena apa sih? Sibuk. Ya pokoknya intinya kita bertiga. Gak apa-apa, ungkapin aja. Gak mau. Gak apa-apa sayang. Kenapa? Kenapa gak deket? Kalian bertiga. Itu kan saudara kamu. Ya udah gak apa-apa itu. Ya. Jadi intinya dia. Semua orang itu punya kelebihan, ada kekurangan, ada masalah, kenikmatan. Makanya kamu nikmat sekali ketika main games, iya. Kamu punya teman-teman baru, betul ya? Ada orang yang menganggap kamu. Sama kayak aku, waktu aku jauh dari keluarga. Keluarga aku di Bandung. Aku punya pacar banyak, jadi itu yang menyenangi aku. Kalau aku main game. Ya kamu main game. Kalau aku punya binatang banyak, itu membuat aku senang. Kalau ini punya masalah banyak. Nah, itu yang membuat senang. Jangan ikutin, saya punya masalah banyak. Banyak. Aku mau nanya, kamu hidup kamu sendiri, jauh dari keluarga, saudara. Kamu udah bisa ngasilin apaan aja? Hah? Udah bisa ngasilin apaan aja? Jauh dari keluarga. Apanya apaan? Penghasilan kamu udah bisa ngasilin apaan aja? Apa beli mobil? Oh, belum. Beli aku rumah. Mau nabung dulu. Pokoknya aku mau nabung sekarang, mau beli rumah. Okay. Oh, nabungnya sekarang buat biar rumah. Aku bisa bawa adik kokoku. Oh, tujuan kamu targetnya adalah adik sama koko ngumpul semua di sini. Bagus, ya, mulia. Tiap ngomong gitu kamu berkaca-kaca. Aku doain. Ampun, rezeki kamu banyak. Banget. Kamu jadi orang sukses. Amin. Lebih sukses dari aku, lebih sukses amin. Dari Rahim, lebih sukses pokoknya kamu. Sukses selalu ya. Amin. Kenapa sih kalau ngomong adek, iya. Kok? Nanti kalau udah sukses, traktir aku, jangan lupa sama aku. Yeah. Kamu lupa gak kira-kira sama aku? Enggak. Yeah. Pokoknya gini aja, apapun kondisinya kita gak mau maksa mencari tahu bagaimana. Yeah. Yang tahu cukup kamu sendiri. Yeah. Cita-cita kamu mempersatukan seluruh keluarga kamu itu, terutama koko dan adek, terwujud ya. Amin. Ya. Amin. Dan waktu dekat ya. Iya. Ya, oke. Okay? Tapi kamu... harus ada seseorang yang dampingin juga. Iya. Tipe cowok kamu kayak gimana? Kayak enggak belum. Ya, si. Lebih suka yang tipe serius kalinya. Atau suka yang humoris? Yang lucu yang terus lucu. Bisa serius. Oh, gitu gini aja ya. Gue akan cari di mall ini, di tempat wisata ini juga akan cari seseorang yang pas buat Keris biar dia enggak sedih lagi. Betul. Oke. Okay? Okay. Ya, okay. Siap ya? Lu temenin sama Raffi. Ayo. Oke. Okay. Oke, jadi mana-mana tetap di sini. For your pagi. Sekarang ini adalah surprise buat dia. Oke. Okay. Pujaan hati buat Cates. Tada! Kiyomasa. Halo. Nih konnichiwa. Lu bilang apa Kiyomasa? Kiyomasa. Kacau kali lu bilang apa Kiyomasa. Cates. Oke, apa? Cates. Iya. Aku mau nunjukin sesuatu buat kamu. Tapi kamu ditutup usianya. Oke. Okay. Oh, matanya. Oh. Siap ya? Siap. Woi, matanya lo enggak jelas begini. Maaf, maaf. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Angka berapa? Enggak ada, 0. Nggak tahu? Iya, karena kosong. Sekarang ini adalah surprise buat dia. Oke. Okay. Pujaan hati buat Cates. Oke? Okay? Oke. Okay. Tunggu ya. Oke. Okay. Jangan marah ya. Iya. Arak ya, sini. Iya. Bener kan? Dia kedekan banget. Kedekan, rambutnya sudah bagus. Tapi emang terima kasih ya. Iya. Terima kasih banget. Iya. Tapi beneran ini gak dikasih tahu dulu. Beneran. Jadi biar kejutan. Kan selama ini juga kan kita itu berusaha dekat dengan beberapa perempuan susah kan. Iya. Ya, dekatnya gampang. Nah. Jadinya susah. Nah ini ada perempuan yang kriterianya gimana? Itu carinya gimana? Jadi emang ya cantik. Pasti. Iya. Tapi yang paling penting itu dicinta. Gampang. Emang kebetulan perempuan ini lagi nyari cowok, katanya lagi cowok yang lucu. Lu lucu bener. Dong? Iya lucu dong. Ntar kalau ketemu lu harus melakukan gerakan lucu. Gerakan lucunya gimana? Ayo gerakan lucu.
Tidak apa-apa, tidak. Mak udah lama loh. Udah 7 tahun lalu itu tahu. Okay. Pokoknya perempuannya sekarang udah mau nyari cowok. Ya. Lu nyari cewek aja kok ketemu langsung klop. Bunga udah bawa. Udah okay. Siap bunganya. Udah ganteng. Udah ganteng ya. Ya, siap ya. Tapi karena ini blind date, lu akan kita tutup. Siap ya? Ya, yuk. Covid-nya udah selesai. Belum. Siap ya. Oke, okay, are you ready? Oke, okay, mempelai pria akan bertemu dengan mempelai wanita. Kok kesana? Sini. Lempangan yang begini aja si Rafi sama si Ari Irfan. Kagak kabur. Tunggu. Udah mulai atau belum? Udah mulain. Lu mau buka mata? Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Tada. Selamat datang di dunia lain. Wah, kenapa? Kenapa lu kesirep? Boleh gak lu gue video call sama mama lu? Video call mama aku buat apaan? Ya, mumpung dimari. Ya, tapi emang ini, ya kasihan aku belum pernah lihat mukanya. Nah justru itu, mendingan sekarang lu video call dulu sama mama lu ya. Biar ngasih unjuk nih ada calon gitu. Buruan. Oh itu apa yang, siapa yang ngelepon? Mas masih? Kamera off natter. Kameranya ditonjolin, Mami. Nah, halo. Okasa. Konnichiwa, sayonara. Kok sayonara? Sayonara itu bahas. Ada tuh. Konnichiwa, sayonara. Kochi, sayonara. Sayonara itu selamat tinggal. Oh, selamat tinggal. Iya, maaf, enggak tahu. Mama? Okasa. Hai. Chotto, kyou僕の未来のお嫁さんをちょっと見てもらいたくて。これ見たらちょっと見もまる。いや、ini jadi aku ini kasih lihat yang calon suami aku, calon istri aku. Ya udah mami mau ngeliat ya. Ah boleh ngeliat. Sekarang kamu giran kamu buka mata batin kamu. Tada. Halo. Konnichiwa. Ara-ara. Yomasa. Konnichiwa. Iya, konnichiwa. Tadi bilang apa? Kiyomasa. Kiyomasa. Racun kali lu bilang. Kiyomasa itu yang di TikTok yang Kiyomasa. Gua enggak pernah tahu. Kiyomasa itu orang ini karakter anime. Iya. Iya. Halo, nama saya Kenta. Oni-chan. Sini dong. Kamu bisa ngomong ke bahasa Korea tadi? Nggak tahu, nggak nanya ke gua. Jepang, iya, Jepang. Iya. Okasan, arigato. Kiru ne. Arigato. Nuhun. Nuhun. Emangnya ngomong nuhun. Enggak, umur udah selesai gitu. Oh, udah selesai. Udah. Ya, okasan. Bye. Arigato, saigo gojoma. Ogasan. Arigato, saigo gojoma. Bye-bye. Ogasan bukannya merek cowok semprot. Lah, aku juga nggak tahu. Aku salam dulu boleh nggak? Boleh dong. Cie. Ya. Gimana ya. Pandangan pertamanya, Kenta? Sebelum ngomong, aku udah siapin. Buat kamu. Oh iya, makasih ya. Makasih ya. Asik. Kamu gimana perasaan kamu ke Kenta? Biasa aja. Suka banget. Bener, suka banget. Iya, suka biasa banget. Aja, tapi... Yuk, kita pacaran yuk. Loh enggak. Nah dulu lu nafsu banget deh. Ya, kenalan dulu, makan bareng. Mama. Perpikiran. Langsung dipukul. Langsung aja. Jadi yang kita sambil makan, kita kita kasih tahu yang tentang masing-masing gitu ya. Iya. Tapi juga kamu juga katanya seneng sama cowok yang suka makanan pedas, benar enggak? Iya. Tuh. Kata siapa? Benar enggak? Benar enggak? Ini benar enggak? Udah cerita lu mau makan makanan enggak? Mau nunjukin kalau lu benar-benar suka makanan pedas biar si Ketosnya juga seneng sama lu. Iya. Okay. Bang Genta, Wah. Kenapa kok belum makan pedas udah keringetan? Ya karena ini hatinya udah hangat gara-gara kamu. Oke. Lantas baik. Udah daripada gombal mending langsung makan pedas. Tuh, suruh makan pedas. Tuh. Wede. Pelan. Si Kenta ih. Si Kenta benar-benar ih. Ini beneran ini. Mukanya merah. Enggak, tapi ini beneran pedes ya, ini. Nih. Ini apa ini?
Nih minum lu. Nih aku punya cue card buat kalian masing-masing buat kalian dua-dua. Apa itu? Tapi ganti-gantian ya. Maksudnya? Iya ganti-gantian dibacanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dari mana dulu? Kamu sweet dulu berdua. Satu, dua, tiga. Mana yang menang nih gua enggak tahu. Aku dong. Ini yang menang. Berarti yang kalah duluan. Iya. Oke. Okay. Baca ambil satu. Cinta ya atau tidak? Sebenarnya kamu tuh gak buta tinggal di Indonesia, tapi gak ada pilihan lain biar tetap laku dipakai. Iya, awalnya iya. Awalnya iya. Tapi aku udah tinggal di 8 tahun kan. Sebenarnya aku bisa pulang. Ya, tapi aku kenapa gak pulang? Kenapa? Karena betah Indonesia gitu. Masa? Iya benar. Karena diperpanjang sama Ruben Onsu. Iya juga sih. Iya juga kan. Iya juga. Iya. Iya tapi emang udah cinta Indonesia. Udah cinta Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Tapi ya. Lo dapet jodoh aja ya. Kok sampai dapet jodoh di Indonesia, kamu bakal tetap di sini apa mau bawa ke Jepang? Tetap di sini aja. Tetap di sini. Tetap di sini. Oh, gokil luar biasa lo. Iya tetap di sini. Terus nanti mudah-mudahan ya ajak ibu aku juga datang ke sini. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Ibu, bapak, adiknya semuanya. Oke, karena udah ada jawab kita gantian. Tehi. Kamu ambil satu yang atas. Yang atas. Kok enggak boleh yang bawah. Kalau kamu enggak bisa jawab ini, kamu ngambil kartu yang ini gitu. Enggak bisa jawab. Lebih oh, baca. Ya, baca dong. Belum pernah dicium soang nih. Katis ya atau tidak sebenarnya Katis itu pura-pura polos biar terkenal kayak Livi Renata pada aslinya nggak kayak di sosmed. Nah, aku kan dari dulu udah bilang nggak polos. Nah terus, buktinya aku tahu cilok, tahu ini nasi kuning. Eh coba sebut semua namanya. Coba. Cumi, ikan. Ini sayur. Ya tahu sayur namanya apa? Tahu. Sayur apa? Pare. Eh nggak tahu buncis. Bukan. Ya, pokoknya ini sayur. Uh-huh. Ini. Iga. Ini tempe. Tempe. Ini kupuk. Kupuk. Ini telur, sate. Sate apa? Taichan. Tahu tapi bener dia enggak polos. Enggak polos. Aku udah dulu bilang aku ini apa adanya bukan polos, harus bedakan polos sama apa adanya. Nah, ingat tuh netizen lo diomelin tadi. Banget yang tadi ini nanya ini kan. Ini itu apa gitu. Enggak usah dibahas itunya. Oh iya iya. Enggak usah dibahas itunya. Lebih ke sebenarnya enggak polos tapi pinter gitu. Tapi lebih dia frontal aja sih. Lebih ke frontal bener. Iya. Kalau kata orang, kalau kata keluargaku sih ngomong dulu baru mikir. Nah, beda kan kalau polos. Kalau yang satunya kamu jawab ini juga pura-pura polos. Iya. Sabar. Coba baca yang satu, dua, tiga. Tunjukkan DM terakhir di Instagram kamu. Ini pesan DM terakhirnya bukan. Dari Pisen. Nih. Primary. Bukanlah orang ada Livi kok. Nih, Livi. Aman. Itu DM-nya yang terakhir tapi ya. Tapi ini Rizky itu siapa Rizky? Siapa Rizky? Ini yang kedua dari Livi Renata. Tuh, iya cie gitu ada bacaan cie-nya. Cie ngedet kata dia. Hah? Benar. Makanya padahal. Tuh. Padahal kata Livi Renata katanya cie ngedet kata dia gitu. Jadi kamu bilang ngedet hari ini gitu. Enggak. Ya apa? Kayak ya sama aku ngedate dong hari ini. Ya udah ya. Makan bareng sama aku. Iya. Ya kan? Bisa jadi yang kita masa depan kita. Iya. Ya kan masa depan kita yang kita biar. Iya, iya. Iya. Ya udah sekarang kita akan tantang Kenta menyelam sebagai bukti cintanya ke Ketes ya. Benar ya. Menyelam. Bukti bisa gampang. Bisa enggak? Buat kamu gampang banget. Bisa enggak kayak yang di dalam air? Bisa. Salto. Sekarang. Bukan. Aku pengen tonjok. Ya udah, penasaran kan? Penasaran kan? Yeah. Penasaran, pemirsa aja penasaran, tetap jangan kemana-mana, tetap di FYP Warrior Pagi. Wow, ini aku tunggu-tunggu nih. Ini mah kaos gua. Kita juga seperti itu. Iya dong, lagi liburan dong. Kita lagi ada di Aquarium Jakarta. Yes. Tapi jangan lupa, ini bukan yang tugasnya bukan liburan. Tapi cari jodoh aku, mempertemukan. Ya, masa yang aku jauh. Kamu ini tadinya aku bilang kamu beruang.
Sekarang berjodoh. Karena lagi udah berjodoh. Nah, benar. Boleh enggak ya aku pindah tempat ya? Iya, boleh. Boleh, boleh. Satu. Lumayan lebih dekat. Udah cukup segini? Yang ini. Jack Safe dong. Kok ngapain? Bukannya kamu mau sama aku dekatnya? Bukan. Oh, bukan. Nah, pindah lagi sini yuk. Nah, yuk. Oke. Okay. Gitu. Wow. Jadi nanti pas. Pas kan? Pas. Siapa yang salah ini ya? Kan tadi kamu mau geser. Enggak, ini geser. Wah, oh, gue bukan begitu deh. Geser, geser, geser. Gimana? Geser dulu, geser dulu, geser. Nah, kok geser juga jadi? Eh, kok laki-laki rambutnya pink? Iya. Katanya mau jadi cewek. Ya, karena aku ini kan. Apa? Hati aku itu emang jadi apa ya, lagi merah gitu ya. Oh, membara. Iya. Cinta hangat. Iya, dan aku yang orang Jepang. Jadi harus warna bunga sakura gitu. Oh, ini bunga sakura. Iya, benar. Cocok enggak? Enggak. Katanya di situ pengen pembuktian cinta. Oh iya. Ini kalau sudah di Jakarta akuarium seperti ini, kalau enggak jalan-jalan di dalam akuariumnya enggak afdol. Iya. Emang bisa emang? Bisa. Bisa lah. Dan bu harus buktiin cinta kamu sama dia. Iya. Iya, aku udah bukti dong. Udah berani cinta. Nyemplung. Ya tapi bentar tunggu. Yang tadi dia enggak ya ada hiu. Nah, iya. Tapi enggak hiu itu bukti cinta. Masa yeah. Di mana ada hiunya bukti cinta? Hiu gimana cerita bukti cinta? Ada perahu, ada ikan hiu. Cakep. Cakep. I love you. Iya. Tapi ya. Kalau aku digigit gimana? Ya itu artinya bukti cinta. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya gak dengar masa dibuktiin. Lu gak tahu nih, yang minta kita coba kita bilang. Apa? Lu bukti cintanya bagaimana? Bukti cinta. Harus digigit dulu. Tuh. Kamu digigit biar kamu langsing. Coba, kamu digigit gak apa-apa. Bukan digigit. Bukan digigit. Oh bukan. Gak apa-apa, bukan sama dia digigit. Sama hiu di dalam. Sama hiu. Kalau digigit, aku akan bisa dapat. Iya. Hati kamu? Iya. Iya. Mudah-mudahan itu juga ya. Mudah-mudahan. Gak janji juga ya. Mudah-mudahan gitu dapat hatinya ini. Gak usah. Gak butuh. Tapi berani gak? Kamu suka sama dia? Iya. Berani lah. Ayo Kenta, ya. Buktiin, buktiin. Kenta akan membuktikan cintanya. Ayo Kenta, buktikan. Oke, okay. Aku bukti. Okay. Aku cinta kamu. Cepat. Iya. Iya. Nanti kalau digigit pasti ditayang ya. Pasti ya. Wow, berarti kita bisa masuk ke ini nih. Terus yang pakai ini. Bisa pakai ini. Emang berapa meter ini? Ini sekitar 4,8 meter. Yuk, kita masuk yuk. Boleh. Aku boleh tahu ukuran baju dan beratnya dan tingginya juga. Tingginya 169. Oke, terus beratnya? 120 sekarang. 120. Aduh, sayang sekali sih. Aku punya ukuran terbesar. Ini tuh ukurannya sekitar berat badan muat di 100 kilo. Untuk tinggi sebenarnya muat di 180 cm. Enggak bisa masuk emang. Kalau enggak muat ya coba dulu. Boleh. Ini enggak apa-apa ini. Aduh. Gak mungkin gak bisa masuk ini. Berarti aku gak bisa. Gimana dong, aku juga pengen masuk. Ya udah, makasih ya. Harus balik lagi kesini ya. Ya siap, makasih banyak ya. Bentar tunggu ini. Jangan ambil dong, ini punya aku. Ini aku tunggu-tunggu nih. Males gua. Kok males? Ini yang asli. Kamu mermaid yang asli ya? Iya, hai. Kamu gak berenang di situ sih? Iya. Biasanya. Udah gue sediain yang reject. Gak pengen yang asli. Cakep banget, liat seksi banget. Jangan berisik, anak paus lagi tidur. Halo. Hai. Siapa namanya? Pia. Pia. Mermaid Pia. Lu tiba-tiba budak lu. Pernah.
eh jangan kelamaan berenangnya, ntar jadi ikan buntal kayak dia deh ini. Kamu apa enggak alat pernapasan ya? Enggak dong, kan aku free dive. Jadi kamu napasnya kuat ya? Iya, tahan nafas kita. Tahan napasnya kuat? Berapa lama? Biasa 4-5 menit. Hah? Iya, bener Bia? Bener. 5 menit bisa gak napas? Tahan nafas sambil pose, sambil acting kita ada. Jadi 5 menit? Iya, tapi biasa. Tapi pernah kejadian buruk gak waktu pernah di dalam air? Kejadian buruk? Digigit paus kali? Enggak, paling starter aja kita gigit, tapi dia cuma gigit-gigit manja aja. Boongan, dengan gigit apaan? Cuman kayak dia gigit tangan. Gigit siapa? Gigit kura-kura, cuman kayak gigitnya cuma gimana gitu aja. Gimana sih gigitnya kayak gimana? Sengkel banget. Oke, di sini kan kedalamannya paling 4 meter, 5 meter. 5 meter. Ya? 5 meter. Ya, kalau ya. Free dive di lautan lepas itu pernah? Aha, pernah. Berapa meter kedalaman? Sampai 30, 35. Iya. Iya. Kalau di sini tingkat kosong. Enggak ada ya. Enggak ada yang halusinasi. Teman-teman lu di depan semua. Neng, kalau di situ tingkat kesulitannya apa di sini? Di sini tingkat kesulitannya cuman harus karena kita syutingnya kan ada di luar juga ada yang acting tuh. Jadi kita enggak pakai apa-apa nih, enggak pakai masker, enggak pakai alat bantu penglihatan apa-apa. Jadi kita tuh harus samain pose kita sama di depan itu aja paling. Berarti pas mau nyemplung? Ambil nafas. Gimana sih? Ambil nafas. Ya, ambil nafas, simpan di sini di dat, simpan di perut. Langsung duck dive. Oh, 5 menit. Gitu. Iya, 5 menit. Keluarnya pelan-pelan gitu ya. Jadi di sini tuh kamu tuh per pertunjukan atau ada bulanannya juga gitu. Kalau boleh tahu. Bulanan maksudnya ya. Maksudnya kan di sini kamu perform per show atau per show atau per ada. Enggak, memang staff sini memang kerjanya setiap hari ada di sini. Tugasnya kita, tapi adalah performance. Iya, betul. Kak, jangan kak, terbalik, Kak. Ada free dive school-nya, ada free dive school, ada merdive school-nya juga. Nah. Ini awasin aja deh. Kak, terbalik, Kak. Nah, bikin silam aja deh kalau gini banget. Ada apa sih? Tapi ngomong-ngomong, Raffi kan ya, tadi pengen ketemu sama Mermet, akhirnya ketemu. Seneng banget. Kalau Ketis sama Kenta Hanya udah jadian belum? Kan namanya udah KK, Kenta Ketis deh. Kita cek lagi yuk. Ayo. Langsung ke sana. Jangan kemana-mana ya. Kita samperin. Ya, tetap di sini di FFP. For your pagi. Sebenarnya sih pengorbanannya mantap jiwa dan keren, mantap tapi jiwa tuh. Tapi nggak tahu, nggak kamu bohong ya. Akhirnya Kenta, tangan kamu satu lagi mana? Mana tangan kamu? Ini bukti ini ya, bukti cinta kamu. Bukti apa ya? Cinta ini aku. Tadi masuk kan? Tangannya nggak ada loh. Ini. Di mana? Oh iya, tapi kok nggak berdarah? Ini hiu. Ini tangannya. Dia makan hiunya. Iya. Oh. Iya, habis digigit. Kamu makan hiunya? Iya, nggak bukan aku makan, hiunya makan aku. Oh, iya. Ya ampun. Tapi kok nggak ada darahnya? Iya darahnya iya udah semua. Oh iya. Iya gitu. Darahnya kena rambut juga. Iya benar. Oh, iya. Ini gimana? Ini keputusan. Pengorbanannya loh. Ya sebenarnya sih pengorbanannya mantap jiwa dan keren mantap tapi jiwa. Tapi enggak tahu, enggak kamu bohong ya? Bohong apaan? Biasa aja mukanya kamu loh, kayak emosian gitu. Dia gak suka laki-laki emosional iya, ya. Iya, dia enggak tahu. Nih, kamu mau enggak? Misalnya nih, apakah Ketis menerima atau tidak? Aku sebenarnya mau tapi nggak jadi mau. Dia mau gara-gara lu berkorban. Iya. Dia feeling guilty. Bercanda. Tara bercanda. Kamu ditolak. Minum. Tapi jadi gimana? Berarti, jadi intinya ditolak nih. Kathy sukanya iya. Kejujuran. Sudah sahabatannya sahabatan aja iya, ya. Kita harus temenan aja ya. Iya, jadi kita mulai dari teman aja ya. Bukan, lu temenan doang. Iya, temenan doang. Ya, kita gak tahu. Ya udahlah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Terima kasih banyak semuanya. Ayo, selamat menikmati liburan dengan siapapun atau usaha apapun, usaha cinta, usaha keluarga apapun. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Banyaklah teman ya. Yang mereka berdua. Iya. Terus banyak-banyaknya. Oke. Pastikan kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di Trans7 FFP. Pagi, bye-bye.